Hai guys, aku lagi jalan-jalan nih di Mongkok. Lagi mau cari sepatu. Wow, Adidas buy one get one free. Oh, Adidas guys. Ini loh guys, lagi sale di sini. Ini orang Eden. Aku punya ini mak satu. Ini loh guys, kita itu kalau jalan ya, kalau lihat diskonan, ini pasti kayak gini mampir-mampir guys. Tuh termasuk dia tuh. Muat lah. Terlalu gendukin. Kalau aku sih muat. Ini kita lagi jalan ke Mongkok guys. Ini orang musim panas kok ya malah keruputan. Aduh. Tuh di sana ada KFC. Di sini ada Jollibee. Jollibee itu makanannya anak Filipina. Filipin, ya betul. McDonald-nya Filipin Jollibee. Jadi kalau di sini itu guys, makan McDonald sama KFC itu udah makanannya terbiasa ya. Iya banyak udah terbiasalah gitu. Tapi untuk mencari makanan Indonesia itu lebih sulit yang benar-benar rasa Indonesia. Karena di sini kan rasanya udah rasa campuran. Bukan rasa Indonesia. Jadi ini teman-teman yang kebeli tadi jaket, terus kaos oblong, terus ini jaket lagi, terus ini ada satu lagi kaos oblong itu karena sekarang kan udah memasuki musim dingin ya di sini. Belum dingin sih, maksudnya udah sedikit agak seriwing-seriwing gitu. Jadi kan butuh jaket apa itu namanya itu yang tipis-tipis gini lah. Ini kan enak gitu kalau mau dipakai jemput anak sekolah atau pergi libur atau pergi kemana gitu kan enak gitu kan. Terus kalau kaos oblong ini lah, kalau di sini itu waktu yang tepat kalau pas musim dingin beli baju panas, tapi kalau musim panas beli baju dingin gitu.
jadinya itu harganya itu murah gitu loh guys. Karena kan kan kalau musim panas nggak mungkin pakai baju dingin gitu kan, jadi barangnya itu semua diskon obral gitu. Dan begitu pula sebaliknya, kalau musim musim dingin nggak mungkin pakai baju pendek-pendek gini gitu kan, jadinya kan semuanya obral gitu, sama aja. Ya udah gitu aja ya teman-teman ya, karena kita ini sudah jalan-jalan muter-muter dan teman-teman udah ngikutin kita juga. Sekarang kita juga udah pulang ke rumah. Makasih. Sampai ketemu lagi di next video. Bye.